luar biasa sekali. Sementara satu matchupnya yang ada di area Xtilen, yep, ini debutan loh. Debutan dan bahkan dia belum ada pengalaman di official turnamen sebelumnya. Bahkan di MDL pun tidak. Ini akan jadi seperti apa nanti pertempuran di area Xtilen. Kalau sampai di area Xtilen saya akan bisa dilumpuhkan. Ini akan menjadi satu pergerakan baru lagi. Contoh kalau kita ambil ke tim lain, itu adalah backliner dari Kadera. Awalnya Kadera dari mana? Tidak ada yang tahu. Tapi ternyata dia bisa bersaing dengan backliner-backliner dari tim lain dan memberikan hasil yang sangat-sangat positif sekali untuk tim. Thank you.
Gak main-main lagi ini. Oke, ini adalah salah satu hero yang ngelok. Kalau kita tadi berbicara sebelumnya, yang berbeda. Oke. Okay. Tangan juga ya.
semuanya mendengar web ini yang lebih dekat karena lebih enak lagi untuk kita bisa melakukan ini terhadap web ini yang tersebut dan belajarnya barusan. Aja dan satu pacinan lagi. Waduh, ketarik lagi dong dan hujan narko sekarang yang menjadi korbannya. Dua pacinan begitu baik, dua yang begitu bagus tapi tas. Langsung mengamankan ke arah satu nomor babak dan juga sekarang ada pertempuran di area tengah di mana sidepart yang berhasil langsung diamankan. Namun untuk kali ini ada satu reward dan blazer memang dikeluarkan bola dan Kars terjebak seorang diri di dalam satu catur yang sangat mematikan. Jadi pergerakan yang siksa terhambat banget karena dia di dalam satu blazer. Dia kena efeknya dan gak ada nggak ada pula dan akhirnya kecil yep. Dan akhirnya paksa untuk mundur nggak bisa melakukan adanya follow up lagi. Nah ini dia terlihat lagi terlihat presented by Samsung Galaxy S dan Galaxy Fold di mana tidak ada pergerakan yang begitu dalam ada pertanyaan dimiliki namun ternyata Vincent berhasil mendapatkan bola karena tersebut dan hanya ganjarannya kiri bola sebenarnya di arti bola juga Ais berusaha untuk bisa memberikan DP lewat satu play set ke Wendek juga itu pun tidak bisa memberikan DP yang cukup hingga membuat play dan Imos Legend lainnya harus tumbang tidak ada pertukaran kecuali dengan kartu tersebut karena didapati dengan attribution yang on point dari Vincent tapi langsung dibayar dengan adanya nyawa dan akan dan juga Goni. Berimbang ya? Iya, 3-3. Ada 3 untuk Evos, ada 3 untuk Rebellion. Oke, web Iron Hook-nya hampir saja 2 cm lagi tadi kena tuh arah baju yang diberikan oleh player dari Rebellion. Kurang panjang. Iya, kurang panjang dikit aja. Namun barusan konsumsi sudah dikeluarkan, tapi ternyata targeting terlalu jauh. Tidak sampai salah bergerak pula. Bergerak pula. Dan kita bisa lihat juga dari segi emblem yang dibawakan ya. Itu dia mau kemana dan juga satu orang di Jume berhasil diamankan di mana satu setup yang udah dilakukan oleh Evos Legend 2 ternyata begitu baik ada kerjasama antara Vivian Narko dan juga Swelo memancing dari seperti tapi Aron udah connect lagi karena berbeda di mana Karsnya kali ini lagi dan lagi menjadi korban dan juga Swelo yang pergi ke arah mana tidak bisa menyelam tidak bisa masuk ke dalam tanah malah dirinya yang lenyap dalam hitungan detik dua player yang dimiliki oleh Rebellion Jam mendapatkan ganjarannya. Setelah nggak tinggi lagi dan di arah bottom lane. Oke, mau pergi ke arah mana? Brans masih menahan dari apapun yang dimiliki. Tapi ternyata berhasil diabadkan oleh Vincent dan itu menjadi sebuah pergerakan yang begitu baik yang barusan dia lakukan. Bangun di arah bottom lane. Bapak ini terbang sia-sia. Gak dikeluarkan dirinya namanya. Iya.
apalagi nanti saran yang akan mereka berikan sebenarnya untuk linknya. Dengan mobilitas yang sangat bagus, mobilitas yang sangat tinggi, ya udah dia akan pergi jauh dulu. Ya. Baru nanti akan hadir dan jadi eksekutor. Street, itu tuh kalau bisa jadi bisnis yang berkredit dan buat kalau menurut kamu ya. Dan potensi dari, bukan cuma dari linknya. Cloud, dia juga punya mobilitas yang tinggi loh. Dengan kemampuan image, dia bisa kabur ke belakang. Dan siapa yang nanti bakal ngejar? Hampir saja itu purple bug-nya berhasil diambil oleh Tata. Ternyata masih bisa diselamatkan oleh Kingston, berarti setidaknya dia masih punya lagi. Karena satu bahan bakar yang sangat diambil, kita tidak punya Retri Vincent. Dan sekarang Tata sudah mulai ready, dia ada di dalam area dari lawan itu sendiri, tapi ditabrak! Dan menghilang sudah sekali sesuai lawannya dalam keadaan yang begitu cepat. Tapi kan seorang diri bisa untuk bisa mengunci beberapa player yang dimiliki oleh pemain dari Formula 1, namun ternyata untuk kali ini Rebellion mereka membalikkan keadaan karena berhasil diamankan dan berhasil dihasilkan apakah pula oleh Brand. Hayes yang melukai ke arah mana dan mereka sudah menunggu dan Hayes lejak seketika dikeroyok oleh Evos Legends. Dipaksa untuk Vincentnya ngeluarin Retribution dan dipaksa juga untuk akhirnya dipancing tingkat ke arah Lordnya. Pick off demi pick off yang dimana Vincent dan Evos Legends tahu banget, oke okay, lo melok, lu ganggu Hayes. Ke belakang yang ditarik batu kali, Bu. Waduh. Waduh. Itu dia. Gede banget ya. Gede banget. Tapi ada damage yang ditarik juga ya. Ini benar-benar satu hal yang sangat baik ya barusan terlihat. Oke. Okay. Dan kita juga melupakan ya. Dijamin memperoleh item kolaborasi atau bahkan skin kolaborasi permanen dalam 10 kali draw pertama. Itu bagus banget, sumpah. Itu udah fix tuh ya. Melissa, ada Julian, Yin, sama Xavier. Itu pasti. Karena sekarang itu ya, sudah 2023, kita tuh butuh kepastian. Bukan cuma dikasih angan-angan doang. Apalagi harapan ya. Hah! Kepastian, itu yang penting. Iya, kepastian dan kemenangan juga ya. Harus jadi gitu ya. Sudah siap dan sekarang reset lagi dari teman-teman Rebellion yang pas kehilangan 2 base area di arah tengah dan bawah. Dan ini menjadi satu sosok yang begitu membuat ketar ketir. Terus kita gak ada yang aman deh pokoknya. Oke. Purple Bug masih kali ya. Masih berhasil mempertahankan lagi area defensif dari Rebellion. Dan akhirnya Rebellion tadi di kecil ini juga akhirnya aware. Buka dulu. Yang akan dilakukan oleh Rebellion di mana mereka juga terkurung ya. Ada beberapa player yang terkurung tapi ternyata oke. Okay, ada satu pergerakan yang cukup fenomenal yang terlihat. Namun ini pas sendirian di area lock. Siap untuk melumat lock sendirian sebelum rekan-rekannya datang. Dan juga sekarang ada konstelasi di dua kamar begitu saya. Di mana satu orang yang berhasil diapakan itu ada isu tapi ditarik lagi. Dibalas. Di mana membajak dibalas dengan Aerodon dan juga blokan yang tepat masuk ke dalam. Satu atas karena di area ini dimana satu untuk satu tapi Kars yang menjadi korban. Yep. Dan ini adalah kita yang
oleh pemain dari Mobile Legends presented by Samsung Galaxy S23. Yes, dan itu akan menjadi sebuah pressure lagi sih. Ini bakal jadi keunggulan kembali yang bisa diamankan oleh Evil's Legion. Dengan Rebellion Gear, yang aku bisa bilang, mereka kurang dari sudah high ground. Ya. Jadi, bagaimana cara mereka bisa? Satu, bisa nge-clear cepat dengan adanya cloud. Lagi mau gak mau mereka harus merasakan sebuah serangan akan dilakukan oleh Evil's Legion. Tapi Wijan Narko ada Evo Fender dikeluarkan, sementara hijau mainnya masih bisa flicker ke bagian belakang. Namun dengan satu Wijan dan juga flicker tadi berhasil mendapatkan diri ke bagian depan karena sebuah titik dan juga sekalian berhasil langsung dihilangkan begitu cepatnya karena penggunaan gun ini dimiliki oleh Brass sangat-sangat baik. WoW terlihat ada dalam tubuh dari Hai tapi karena berusaha untuk maju di bagian depan dan ternyata tidak. Fall Creator begitu menyakitkan. Wijan Narko booking armada triple kill looking for Benny dengan mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan dan ternyata Hijumi lah yang mengambil kill selanjutnya dan kemenangan pertama hadir untuk Evil's Legends. Evil's Legends berhasil untuk mengamankan game yang pertama di match yang ketiga hari ini dengan sebuah kombinasi King of the Mythic Horse, Stomper dari Stomper, membuat Rebellion Zion gak bergerak terlalu leluasa. Mereka gak ada hero range, yep. Mereka gak punya hero high ground dan di saat team fight-nya rapat. Dan yang bagus dari Evil's adalah mereka tahu dan komunikasi berjalan dengan baik. Gimana? Oke, lu lock holesnya, lu lock trailernya. Kayak gitu, membagi. Jadi, misalnya ada yang nonton. Jadi gak banyak wasting skill terhadap satu player aja. Ini bisa dibilang ya, metode kick-off yang memang sudah terlihat dari Rebellion X jauh-jauh. Antara kombinasi dari Ninja Marco, dan juga dari Swallow, ini dipaksa untuk kita bermain bersama. Beberapa momen udah mereka ciptakan. Udah lalu beberapa momen diciptakan dengan adanya Wijan Narko dan juga Solo yang dalam bersamaan. Tapi Wijan Narko dipaksa untuk selalu menemani para Cloud. Karena mau gak mau Cloud di awal, Cloud di early, dihabisin langsung.